Mohon ampun ke Citra Kirana, motif sosok wanita inisial W terkuak, pengakuan Rezky Aditya jadi bukti, Denny Darko, fokusnya bukan ke itu. Sosok wanita inisial W resmi menggugat suami Citra Kirana, Rezky Aditya ke Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Gugatan terhadap Rezky Aditya itu didaftarkan secara online pada Sabtu, tanggal 26 Juni tahun 2021 lalu. Sebelumnya, sosok wanita inisial W ini sempat bikin heboh publik dengan pengakuannya. Secara tiba-tiba, sosok W muncul dan mengaku memiliki anak dari Rezky Aditya. Melansir grid.id, sosok W ini menuntut suami Citra Kirana untuk mengakui darah dagingnya. Tak tanggung-tanggung, sosok W bahkan bersedia melakukan tes DNA untuk buktikan bila ucapannya sama sekali bukan bohong. Bahkan sosok W ini sampai minta maaf kepada Citra Kirana lantaran telah menyeret nama suaminya. Sosok W ini mengaku sama sekali tidak ada niatan untuk mengganggu rumah tangga Citra Kirana dan Rezky Aditya. Sontak saja, permintaan maaf sosok W ini lantas membuat publik penasaran dengan motif sesungguhnya. Banyak netizen yang menduga, motif wanita berinisial W ini sebenarnya hanyalah ingin menguras harta Rezky Aditya atas nama anak. Namun rupanya dugaan netizen tersebut langsung dibantah oleh ahli tarot, Denny Darko. Menurut penerawangan Denny Darko, motif sesungguhnya sosok W bukanlah perkara uang. Kita akan tahu bahwa sepertinya bukan uang, kata Denny Darko seperti dikutip dari YouTube-nya, Sabtu, tanggal 3 Juli tahun 2021. Karena kalau memang ini uang, ini seharusnya dilakukan sejak dulu, imbuhnya. Dari kartu-kartu yang dibaca Denny Darko, sosok wanita berinisial W ini hanya mengikar pengakuan dari sang aktor. Mungkin setelah pengakuan, baru ada pembicaraan soal nafkah. Jadi, kalau ditanya apakah motifnya uang, sepertinya bukan. Dan kalaupun ada menafkahi, itu artinya mungkin lebih ke pengakuan, kalau mengakui ya artinya harus menafkahi, jelas Denny Darko. Namun Denny Darko yakin bila niat kuat sosok W ini sampai muncul ke media lantaran benar-benar ingin sebuah pengakuan. Asumsi ini diperkuat dengan sikap sosok W yang baru membuka tabir kala sang anak berusia 8 tahun. Karena tidak pernah menyebutkan besarnya berapa dan fokusnya tidak di situ. Tapi lebih kepada pengakuan bahwa anaknya ini adalah anak Rezky Aditya, lanjutnya. Di sisi lain, Denny Darko minta publik jangan berasumsi selama hasil tes DNA belum keluar. Tapi kembali lagi kita jangan berasumsi atau berandai-andai, kita tunggu sampai tes DNA, kata Denny Darko. Karena kalau tidak ya ini tetap menjadi hak siapapun untuk tidak mengakui, karena kan nggak ada buktinya, dan ini wajar-wajar saja, pungkasnya.